Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Rilly. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Ya, hari ini kita bersemangat deh. Wow, apa kamu bilang ini Pakci? Okay. Nah guys, ini adalah permintaan kalian juga, yaitu kita ingin nge-react VOB lagi, Voice of Pakci Prod. Karena kita ngefans sama VOB. Dan kali ini kita akan nge-react lagunya Not Public Property at Super Music Net at Zone Live 360 Virtual Concert. Wow, Super guys, Music. Ya guys, dan juga guys, dikabarkan lagu ini emang enak banget ini guys. Tapi sebelum itu ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah nonton bareng bersama kita, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita, baru saya subscribe kita ya. Makasih ya guys, Anda semua luar biasa. Yes, ya guys. Thank you very much. Sangat-sangat dihargai. Benar. Yes. Dan ini adalah yang kita tunggu-tunggu semua ya. Ini lagu yang kita tunggu-tunggu guys. Emang enggak pernah lagi terpikir untuk untuk mendengarkan single daripada Not Public Properties daripada VOB ini. Wah, dikabarkan ini enak-enak nih guys. Ini lagunya paling metal. Mereka kita udah kenal, mereka adalah wanita-wanita metal ya. Yes. Tetapi yang berhijab lah gitu. Sekali lagi ingin saya tekankan di sini ya, kita jangan menyampur adukan ya. Karena mereka itu bertudung, kita terus menyalahkan mereka. Jangan guys, music is music ya. Dan akhlak daripada kita itu kan dari kita sendiri juga ya kan. So kita menikmati musiknya aja ya guys. So nggak perlu basa-basi lagi. Karena musik itu ada batasnya juga. Ya benar. So nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai reaction kita VOB Voice of Pakci Prod Not Public Property dalam 3, 2, 1 and go. Lama makin wow. Asyik konsernya. Wow guys, ini benar-benar udah goyang-goyang, aku baru dengar ya. Walah. Boy, basis, jangan lupa ya basisnya. Yes, itu yang kita ingin dengarkan. Oh, double pedal guys. Asyik sekali. VOB tidak pernah mengecewakan. Aduh. Goreng. Banyak banget ya slappingnya itu, banyak. This is how the world will be remembered.
Oh, ada speednya juga. Woi, tangan basis. Oh. Mantap ini guys. Yes. Tapi di dalam video ini gorengannya tidak banyak, tapi mungkin fokus ke lagunya. Nah, gini, musik metal itu enggak semestinya huha-huha ya, Mas. Benar. Enggak ya, semestinya relax ya, terlalu ya. Heavy ya. Benar. Iya, benar. Di sini kita itu menikmati dari segi apa yang mereka bawa di dalam Not Public Property ini. Ya, yang aku dengar ya, mereka itu menghubungkan antara basis dan juga drum itu lebih setara. Maksud aku itu ketika drum itu bermain dengan hati ini, bass itu juga mengikut ya, mengikut alunan drum itu. Maksudnya sini bila ada double pedal, bassnya juga double. Iya. Maksudnya dia akan jadi harmoni begitu. Yes, harmoni tapi dalam music itu. Nah, dan Siti itu juga menyanyikan lagu ini dengan baik ya, karena enggak terlalu keras ya. Itu yang bagus, dia enggak terlalu keras tetapi enak didengar ya guys. Yes, tapi kita sebenarnya bila menggunakan earphone kita boleh dengar dengan jelas. Ya benar. Permainan bassnya tadi itu. Ya, dia ada tapping, ya ada slapping. Itu yang paling mantap itu. Ini enggak kita enggak perlu bahas banyak, kita menikmati musiknya saja guys. Dan juga terima kasih yang udah merequest kita untuk mereact apa lagu dan music daripada VOB ini, Public Property ini, Not Public Property ini. Ini yang paling bagusnya apa ya, Baci? Mereka ini sebenarnya sangat mengidolakannya. Boleh bisa menjadi contoh ya. Yang mana enggak semestinya kita itu meminati musik metal, kita harus make celak ya, make terlalu apa ganas gitu. Terlalu metal maksudnya. Iya, maksudnya itu ya ini juga metal tapi iya jangan kita terikut. Ya jangan terlalu dihujat dengan yang metal itu, terikut karena kalau kita menghujat metal itu, kita lihatlah yang positif itu kita ambil ya, yang negatif itu jangan guys. Benar. Karena itu kita suka dengan VOB ini. Musiknya itu enggak terlalu heavy tetapi dia metal gitu. Yes. Dan mereka yang paling penting sekali, kenapa kita meminati mereka ini, mereka itu sangat unik, Paci. Itu yang paling penting ya. Wow, yes. Karena keunikan mereka masing-masing memainkan peranan penting. Ya, benar. Contohnya macam yang vokalis utama dia main kepada lead guitar. Ya, benar. Lepas itu yang drummernya pula memang ciri khas drama itu untuk bermain drum. Apalagi bassisnya. Oh, bassisnya tuh itu idol kita, guys. Ya. Betul, dan juga yang paling kita suka ini, mereka ini bila di dalam pentas ya, bila mereka live pentas itu, mereka karakter mereka kayak gitu, tapi mereka di luar mereka sangat lembut sebenarnya. Yes, betul. Ya. Wow. Mereka sangat lembut dan ya seperti biasa aja, tetapi mereka meminati musik metal itu yang paling aku respect ya. Itu namanya penjiwaan kepada sesebuah lagu. Iya, mereka itu enggak membawa-bawa apa yang bad metal itu keluar. Kalau di pentas aja ya guys, itu that is a character of music lah. Yes. Itu yang paling bagus. Wow, guys. Guys, thank you so much yang udah menghantarkan kita video ini, udah merequest kita untuk reaction VOB lagi. Ya, semoga Anda berpuas hati dan juga kita itu jujur aja ya, guys. Nah, ini paling enak juga ya kan.
So pakcik, mungkin itu saja pakcik. Yes, sebagai member, sekiranya korang menjumpai lagi sebarang video-video VOB yang kita boleh reaksi kepada yang paling latest punya, dorang punya memang paling keren. Just komen WBSTAR dengan link untuk kita sama-sama menikmati musiknya. Ya benar. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini guys. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.